Kitab Hakim-Hakim, Pasal 10 Tola Setelah Abimelech meninggal, Tola putra Pu'a, cucu Dodo, menjadi hakim bangsa Israel. Ia berasal dari suku Isahar, tetapi tinggal di kota Samir di pegunungan Efraim. Ia menjadi hakim Israel selama 23 tahun. Ketika ia meninggal, ia dikuburkan di Samir. Yair Kemudian Yair, orang Gilead, menggantikan dia sebagai hakim Israel selama 22 tahun. Ketiga puluh orang putranya, Giat berkeliling dengan mengendarai tiga puluh ekor keledai jantan. Dan mereka memiliki tiga puluh kota di tanah Gilead yang sampai sekarang disebut Hawat Yair atau kota-kota Yair. Ketika Yair meninggal, ia dikuburkan di Kamon. Bani Amon menindas Israel. Kemudian orang-orang Israel meninggalkan Tuhan lagi. Mereka menyembah dewa-dewa orang kafir, yaitu Baal dan Ashtoret, dan Allah-Allah orang Aram, orang Sidon, orang Moab, orang Amon, dan orang Filistin. Bukan hanya itu saja, mereka sama sekali tidak lagi menyembah Yahweh, Tuhan. Hal ini menyebabkan Yahweh, Tuhan, sangat murka terhadap umatnya sehingga ia membiarkan orang Filistin dan orang Amon menguasai mereka. Serangan-serangan itu dimulai di sebelah timur Sungai Yordan di tanah orang Amori, yaitu di Gilead, juga di Yehuda, Benyamin dan Efraim. Orang-orang Amon itu menyeberang Sungai Yordan untuk menyerang orang-orang Israel. Ini berlangsung terus-menerus selama 18 tahun. Akhirnya, bangsa Israel kembali berseru kepada Yahweh, Tuhan minta tolong. Kami telah berdosa kepadamu, kami telah meninggalkan Engkau, Allah kami, dan menyembah berhala, kata mereka. Tetapi Tuhan menjawab, "Bukankah Aku telah menyelamatkan kamu dari orang Mesir, orang Amori, orang Amon, orang Filistin, orang Sidon, orang Amalek, dan orang Maon?" Pernahkah aku tidak menyelamatkan kamu apabila kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu terus-menerus meninggalkan aku dan menyembah allah-allah lain. Sekarang pergilah, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergilah memohon kepada allah-allah baru yang telah kamu pilih itu. Biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu tertindas. Mereka terus memohon kepada Tuhan. Kami telah berdosa Hukumlah kami menurut apa yang baik pada pemandanganmu, tetapi selamatkanlah kami sekali lagi dari musuh-musuh kami. Lalu mereka menghancurkan berhala-berhala mereka dan beribadah lagi kepada Tuhan. Tuhan sangat berduka karena penderitaan mereka. Pada waktu itu, bala tentara Amon dikerahkan di Gilead untuk menyerang bala tentara Israel di Mespa. Siapakah yang akan memimpin bala tentara kita melawan bangsa Amon? Para pemimpin Gilead bertanya seorang kepada yang lain. Siapa saja yang mau akan diangkat sebagai kepala seluruh penduduk Gilead?